Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam channel YouTube Mancais Art dan saya harapkan anda semua masih terus kekal bersama saya untuk perbincangan ataupun perkongsian berkenaan dengan beberapa topik menarik berkaitan dengan kaedah-kaedah penting di dalam kita menjadi seorang pengucap awam. Terlebih dahulu, ingin saya nyatakan doa saya agar anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan walafiat dan semoga urusan harian anda dipermudahkan. Jadi, untuk perbincangan ataupun perkongsian pada kali ini, saya ingin menyentuh berkenaan dengan peranan khalayak di dalam pengucapan awam. Di mana dalam proses pengucapan awam sama ada secara fizikal ataupun secara online yang tengah berlaku sekarang, khalayak adalah golongan ataupun kumpulan masyarakat yang terpenting dalam memastikan proses pengucapan awam itu berjalan dengan lancar, kerana hadirnya khalayak adalah orang penting yang akan mendengar dan juga menjadi pemerhati kepada ucapan-ucapan yang akan kita sampaikan ataupun akan menghadiri majlis-majlis yang akan kita laksanakan. Jadi, untuk kali ini kita akan menyentuh apakah peranan-peranan ataupun fungsi-fungsi dan bagaimanakah kita boleh menangkap perhatian khalayak untuk terus bersama dengan kita di dalam sesi yang akan kita laksanakan. Jadi, ikuti perbincangan ataupun ulasan saya berkenaan dengan topik ini. Tetapi sebelum itu, pastikan anda subscribe dan juga like video yang saya kongsikan ini dan kongsikanlah kepada rakan-rakan yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian pada kali ini. Jadi seperti yang saya telah maklumkan tadi, topik yang akan dibincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan memahami khalayak dalam ucapan awam, di mana memahami khalayak adalah perkara penting yang perlu dikuasai oleh seseorang individu ataupun seseorang pengucap awam bagi membolehkan mereka menyampaikan maklumat-maklumat yang ingin disampaikan dengan lebih mudah dan juga lebih berkesan kepada khalayak yang mereka hadapi. Jadi, perbincangan ini akan menyentuh terus berkenaan dengan kaedah-kaedah untuk kita memahami khalayak. Jadi terlebih dahulu, sebelum kita pergi terus kepada topik ataupun sesi perbincangan, adalah lebih baik sekiranya kita bertanya kepada diri sendiri tentang siapakah khalayak. Jadi, menurut dictionary.cambridge.org, khalayak didefinisikan sebagai the group of people together in one place to watch or listen to a play, films, someone speaking, etc. Jadi ini adalah definisi yang diberikan oleh dictionary.cambridge.org yang mana ia telah mendefinisikan khalayak itu sebagai sekumpulan manusia ataupun sekumpulan orang yang berada di satu tempat yang sama untuk melihat ataupun mendengar kepada drama ataupun filem dan juga seseorang memberikan ucapan ataupun seseorang yang tengah bercakap dan sebagainya. Itu adalah definisi yang diberikan oleh dictionary.cambridge.org. Dan seterusnya kita lihat kepada khalayak itu sendiri, di mana sekiranya kita merujuk kepada khalayak, khalayak boleh terdiri daripada pelbagai latar masyarakat ataupun pelbagai individu, sama ada wanita, lelaki ataupun kanak-kanak ataupun orang-orang yang lebih dewasa. Jadi ini adalah khalayak-khalayak yang berkemungkinan besar akan menjadi sebahagian daripada orang yang akan menjadi khalayak kepada kita apabila kita berada di hadapan orang ramai. Dan secara menyeluruh kita juga boleh melihat bahawa khalayak itu sebagai sekumpulan masyarakat tadi yang tengah mendengar ataupun menonton dan juga memerhatikan sesuatu peristiwa. Dan secara spesifik sekiranya kita menyentuh dalam pengucapan awam ini, khalayak itu adalah sebagai orang yang tengah mendengar dan juga melihat kepada sesi perucapan kita sama ada secara visual ataupun mendengar secara audio sahaja. Dan setelah kita kenal dengan khalayak, bagaimana pula kita mahu ataupun boleh memahami khalayak yang hadir di dalam
majlis ataupun sesi yang kita tengah laksanakan. Jadi untuk mengenali khalayak, untuk memahami khalayak-khalayak yang hadir pada hari itu, terdapat beberapa aspek yang perlu diberikan penekanan ataupun diberikan perhatian oleh kita sebagai orang yang tengah bercakap ataupun orang yang tengah menyampaikan maklumat, di mana kita boleh mengenali khalayak dengan melihat kepada aspek-aspek umur ataupun aspek-aspek seperti jantina, aspek-aspek seperti etnik, profession, kecenderungan serta tahap pemikiran dan juga status sosioekonomi mereka. Jadi ketujuh-tujuh aspek yang saya sebutkan ini akan menjadi asas ataupun landasan penting kepada kita untuk memahami apakah ataupun siapakah khalayak yang tengah menghadiri sesi yang kita tengah laksanakan. Jadi dari aspek umur, kita boleh mengkategorikan khalayak yang kita hadapi itu kepada beberapa peringkat, daripada khalayak dari golongan kanak-kanak ataupun khalayak dalam golongan remaja, khalayak dalam golongan dewasa dan juga khalayak dari terdiri daripada warga emas. Kemudian khalayak juga kita boleh kenal pasti dari aspek jantina, di mana sama ada khalayak itu yang kita hadapi itu adalah daripada jantina yang lelaki ataupun khalayak daripada jantina yang wanita, ataupun kedua-duanya ada di dalam sesi ataupun di hadapan kita sebagai khalayak. Kemudian yang ketiga, dari konteks yang lebih luas, khalayak juga boleh kita kategorikan di dalam etnik mereka. Secara khusus, kita melihat kepada khalayak yang ada di Malaysia, khalayak ini boleh kita pecahkan kepada pecahan etnik yang begitu pelbagai, di mana kalau merujuk kepada rakyat negara kita sendiri, kita mempunyai khalayak yang terdiri daripada etnik Melayu, etnik Cina, Iban, India, Kadazan dan sebagainya. Jadi etnik-etnik inilah yang akan membentuk khalayak yang akan menghadiri ataupun mendengar dan juga melihat kepada sesi yang tengah kita laksanakan. Kemudian kita juga boleh mengenal pasti ataupun memahami khalayak itu dari aspek profession yang mereka laksanakan, sama ada mereka bekerja sebagai seorang pilot ataupun seorang arkitek, sebagai guru, polis ataupun sebagai seorang suri rumah ataupun ahli perniagaan. Jadi profession-profession khalayak ini boleh kita kenal dan juga fahami terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang pengucap kepada mereka semua. Dan untuk mengetahui aspek-aspek yang saya sebutkan tadi dari segi latar belakang, etnik, profession dan juga sebagainya, kita mempunyai kaedah-kaedah tertentu untuk mengetahui siapakah khalayak yang kita tengah hadapi tersebut. Jadi antara cara-cara ataupun perkara-perkara yang boleh kita laksanakan untuk kita tahu ataupun menyelidiki berkenaan dengan khalayak tadi, yang pertama sekali adalah dengan melakukan persediaan ataupun carian. Cara-cara yang paling mudah untuk mengenal pasti adalah kita melakukan persediaan awal, di mana kita mencari terlebih dahulu maklumat-maklumat berkenaan dengan majlis yang akan kita hadiri. Kita boleh mendapatkan info-info daripada pelbagai sumber tentang majlis tersebut dengan mencari melalui Google ataupun pelbagai sumber yang lain. Yang kedua boleh kita lakukan adalah dengan hadir awal ke majlis tersebut. Sebagai seorang pengucap awam yang akan memberikan ucapan ataupun idea talk pada hari itu, kita kena hadir lebih awal ke majlis supaya kita mempunyai masa sedikit untuk kita mengenali khalayak. Pada masa itu, sekiranya kita hadir awal, kita boleh mendekati khalayak dan bertanya secara rawak kepada khalayak tentang siapakah mereka ataupun latar belakang mereka dari segi pekerjaan yang mereka laksanakan. Jadi ini akan memberikan kita satu info yang ringkas tentang khalayak yang hadir. Kemudian yang ketiga adalah dari segi mendapatkan maklumat daripada penganjur. Sekiranya kita dikehendaki ataupun dijemput untuk memberikan sebarang ucapan, talk, di dalam sesebuah majlis, kita secara tidak langsung akan berurusan dengan penganjur yang akan melaksanakan
majlis tersebut. Jadi apabila kita berurusan dengan penganjur ini, secara tidak langsung kita juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat daripada penganjur tentang golongan-golongan khalayak yang akan hadir. Adakah khalayak yang akan hadir pada majlis itu terdiri daripada kanak-kanak ataupun golongan-golongan dewasa ataupun golongan remaja, dan kita boleh kenal pasti juga dari segi jumlah jantina yang akan terlibat di dalam majlis berkenaan. Dan terakhir sekali adalah dengan melakukan sedikit sesi perbualan ataupun bergaul dengan khalayak, di mana kita akan bercakap ataupun bersembang dengan khalayak terlebih dahulu untuk membolehkan kita faham tentang diri khalayak sedikit. Jadi ini adalah langkah-langkah ataupun cara-cara dan kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan untuk membolehkan kita faham siapakah khalayak yang akan hadir kepada di majlis ataupun pada sesi yang akan kita laksanakan tersebut. Jadi itu tadi beberapa perkara penting yang perlu kita laksanakan supaya kita mampu untuk menjadi seorang pengucap yang baik dan berkesan, dan juga akan menyampaikan maklumat dengan lebih lancar kepada khalayak yang kita tengah hadapi. Jadi sekian sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gracias.